Membuat tempat pensil warna dari tabung bekas karpet. Oke, mari kita buat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe saya terlebih dahulu ya guys, biar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, mari kita buat. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya ya guys. Ada tabung bekas karpet, terus kertas karton yang lumayan tebalnya juga guys. Terus kita siapkan lagi ada lem putih. Ini sih biasa untuk lem kayu guys. Terus ada gunting, ada penggaris, ada pisau cutter, dan juga yang terakhir ada amplas ya guys. Oke, selanjutnya mari kita proses.
selesai nih guys. Dan ini dia hasilnya. Kira-kira selanjutnya mau diapain ya? Diwarnain atau diapain ini guys? Kasih saran dan komentar ya. Kalau saya sih punya ide, mau saya tempel dengan cangkang telur guys. Gimana menurut kalian? Ide yang bagus bukan? Jangan lupa komentar ya.